Okey, nama Putra Amirul Ashraf bin Nur Nazri, pun lebih dikenali Putra Nazri lah. Saya asal Seremban, Negeri Sembilan. Dulu ambil diploma insinyur halus kat Lendu, Melaka, dan kemudian tawarkan ke peringkat ijazah sarjana muda di Shah Alam. Pada mulanya dulu masa dekat sekolah lah, dekat sekolah aku lebih pada grafik sebenarnya. Dulu masa dekat sekolah aku tak ambil pot langsung pun pasal kelas-kelas seni kan, seni visual dekat sekolah dulu memang aku fail teruk. Aku minat grafik, kemudian aku cubalah apply UiTM untuk grafik berkomputer masa tu. Rezeki tak menyebelahi lah. Lecturer yang interview aku tu, dia tengok, sebab kita nak masuk grafik, kita ada ujian buat drawing. Kali dia tengok drawing aku, dia kata aku boleh layak ke seni halus masa tu. Jadi aku pun tak tahu apa benda seni halus ni. Aku try lah seni halus ni macam mana, walaupun aku tak tahu apa-apa langsung pasal seni halus ni. Masa tu minat tu belum ada lagi, belum cetus lagi lah. Aku terus masuk semester 1. Semester 1, semester 2 aku fail teruk. Sebabnya, yelah, kita tak minat. Kemudian akhir sem 2 tu, ada beberapa orang kawan-kawan aku lah sekarang ni pun sama-sama survive juga dalam bidang seni ni. Dia keep push lah. Dia kata, kau boleh buat, kau boleh. Kau boleh buat macam ni, kau boleh buat macam tu. Okay, tak apa. Kalau kau tak pandai buat drawing, aku ajar kau buat drawing macam mana. Buat lah. Aku pun terpaksa lah tengok lah dia buat drawing. Dalam pada masa yang sama, dia suruh aku try. Aku ingat lagi time tu, masa tu kegilaan masa diploma-diploma ni portrait. Ha, kita buat figure portrait sebab masa tu aku didedahkan dengan artis-artis figuratif. Macam Amrun, macam Fadilah Karim, Ali Nur Azmal, Arif Fauzan dan kawan-kawan dia yang lain semua. So masa tu aku cuba buat. Dalam pada cuba tu aku rasa macam shock. Walaupun aku punya macam malah nak cakap lah macam mana rupa portrait aku masa tu kan. Tapi sebab aku start from zero lah. And then kemudian minat tu aku dah develop. Alhamdulillah lah aku berjaya grad diploma tu. Dan kemudian aku terus ambil keputusan aku nak sambung degree dalam seni ni. Aku rasa seni ni akulah. Yalah, starting kita belajar form, kita belajar benda-benda yalah yang ada bentuk kan, yang ada form, yang ada rupanya. Okeylah, aku bermula dengan tu dan alhamdulillah lah aku bolehlah menguasai, tapi tidaklah sebagus orang lain. Cumanya starting point aku beralih ke gaya abstrak. Benda ni aku jujurlah, sebenarnya aku dah terlalu banyak aku buat figure, aku buat portrait. Sebab aku dulu portrait, aku buat figure. So dalam pada masa tu aku tengok macam, why not kalau kita try something new lah. Mungkin benda tu dah lama dalam art ni, tapi bagi aku benda tu satu benda yang baru sebab aku baru achieve benda tu kan. So jadinya aku cubalah try. Aku start try buat abstract ni masa aku part 3 lah degree. Aku tadi tu kelas drawing try buat. Lepas tu ada beberapa orang lecturer pun support. Kemudian aku beralih balik kepada figure. Sampailah aku final semester, kat situ aku start combine dua benda ni lah. Aku buat ala-ala deconstructive punya painting lah, portrait. Kemudian aku destroykan balik. Aku dah paint cantik tu, aku destroykan balik. Sebab kadang-kadang benda tu lah jadi aku macam enjoy buat. Sebab aku macam aku cakap tadi, aku bukan jenis orang yang kena duduk, kena gentil, kena ni. Aku tak boleh, aku tak boleh. Terjadinya mungkin itulah aku punya, bukanlah aku nak cakap aku punya style, tidak, tapi kecenderungan aku tu lebih kepada situ. Kemudian daripada situlah aku start develop sampailah sekarang lah. So daripada 2016 sehingga ke sekarang 2020 buat aku dah totally abstract lah. Sebab dia satu perjalanan yang susah lah, yang sukar sebenarnya. Kita nak mencari identiti memang susah, tapi yang pentingnya kita kena rajin develop. Kita buat je lah macam mana pun, walaupun orang lain kata work kita macam ini, oh work kau sama macam ni, but it's okay. Bagi aku benda tu tak ada masalah, sebab as long benda tu kau baru achieve, so it's okay. Itu adalah achievement untuk diri kau. Mungkin bagi dia dah melepasi fasa itu kan. Aku sedang melalui fasa-fasa tu, so jadi aku enjoy. So sekarang ni lah dia hasil dia, totally abstract lah. Dan sekarang pun aku keep develop. Sebab baru aku faham lah, abstract bukan benda yang senang. Susah sebenarnya abstract ni. Mungkin bagi orang yang tak ada education of art, dia boleh kata lah yang macam kita main campak-campak colour je macam ni boleh jadi satu karya. Sebenarnya yang nak main campak-campak colour tu yang susah tu. Kan sebenarnya untuk
mencapai tahap keyakinan meletakkan color bawah. Jadi satu work mengambil satu proses yang lama, perjalanan yang lama. So sekarang ni aku bukan nak cakap aku dah sukses, tidak. Tapi sekarang ni pun aku tengah develop lagi, aku tengah berjalan lagi. Aku tak tahulah lagi akan datang macam mana. Esok pun aku tak tahu aku macam mana, kan. So jadinya begitulah. Artis referent ni yang selalu aku refer lah, refer dia punya ideation, refer dia punya composition, William di Kuning. Okay, kemudian kalau Malaysia, Awan Damik, Rafi Ghani, itulah ada beberapa orang lagi lah. Aku tak refer dia punya color, dia punya world, dia punya apa, tidak. Aku tertarik dengan mainan composition dia, kan. Sebab composition ni satu dalam abstraction bagi aku. This art ni dia very subjective. Dia boleh banyak pendapat sebab art dia meluas, eh. Bagi aku dalam abstract, dua benda lah. Yang pertamanya composition, yang kedua the combination of color. Dua benda tu kau kena pegang. Sebab abstract ni dia tidak berupa. Kalau kita nak develop composition, ambil masa. Bukannya kau tengok hari ni buat besok dapat, tak. Kau kena keep doing lah, ongoing lah benda tu. Sebab dia by process. Survive, eh. Aku rasa bukan aku orangnya kalau nak cakap pasal survive ni. Sebab ramai lagi yang senior-senior, kan. Tapi apa yang aku boleh cakap atas apa yang benda yang aku lalui, survive dia lain orang lain. Ada orang mungkin rezekinya cepat, kan? Ada orang rezekinya lambat. Macam aku survive. Aku buat kerja-kerja part time lah. Aku tak kisah. Sekarang ni aku buat burger. Aku jual burger, kan? Boleh lah dapat tampung-tampung, dapat beli material, kan? Sebab kadang-kadang nak jual karya pun bukannya selalu, kan? Dan pertambahan pula PKP. Nasihat aku, survive lah. Buatlah apa-apa yang boleh, yang kau rasa boleh datangkan duit untuk kau nak hidup, kan. Sebab kita semua sedang mencuba tau untuk meletakkan makanan di atas meja. Tak kira lah kita kerja apa pun, kan. Kita tugas kita bukan nak impress society, kan. Kita ada komitmen yang perlu kita tanggung. Jadi nasihat aku pada rakan-rakan yang nak masuk dalam dunia seni, bagi aku yang pertamanya kena ada minat lah, kena ada passion lah, kena ada minat. Sebab kalau kau skillful tapi kau minat tak ada, tak boleh juga. Macam aku tak ada skill tapi disebabkan aku develop, alhamdulillah lah, kan. Bagi aku benda ni kena kuat, buat je, tak risau.